Setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan dua buah rumah panggung di Jalan Kandea, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Jumat dini hari, bantuan mulai disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Pinrang Irwan Hamid yang mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang akan langsung turun untuk menyalurkan bantuan jika terjadi bencana di wilayah Kabupaten Pinrang. Penyerahan bantuan bagi korban kebakaran Jalan Kandea ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Insinyur Budaya, mewakili Bupati Pinrang, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Matta Latta, Camat Watang Sawito, Andi Sinapati Rudi, Lurah Pinrang, Asrul B. Panrita, serta beberapa pejabat terkait. Budaya yang ditemui seusai penyerahan bantuan mengungkapkan bahwa bantuan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang untuk senantiasa peduli kepada korban terdampak bencana.